pemirsa, kita memasuki segmen sensasi Ramadan. Pemirsa, sejumlah masyarakat menjajal peluang baru dengan menjadi petani dan penjual timun suri dadakan. Ya, buah yang seakan wajib ada saat bulan puasa ini selalu menjadi incaran pembeli. Di kawasan Puri Kembangan Jakarta, warga bahkan menjadi lahan kosong sebagai kebun panen timun suri. Seakan menjadi tradisi setiap bulan suci Ramadan, pedagang timun sari bermunculan di sejumlah pasar tradisional maupun pinggir jalan ibu kota. Tingginya minat pasar akan panganan jenis ini membuat sejumlah warga bahkan banting setir menjadi petani dan penjual timun suri dadakan. Seperti di Puri Kembangan Jakarta Barat, warga bahkan menjadikan lahan kosong sebagai kebun untuk menanam timun suri untuk kemudian dijual. Setiap tahunnya petani musiman di sini pun menjual timun suri langsung dari hasil garapan sendiri. Harga yang ditawarkan praktis lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Tiap tahun dagang sini ramainya, setiap habis asar udah mulai rame dah. Ya tak, kalau pagi juga siang begini hari nih namanya laku sih. Cuman orang nggak kayak sore dah gitu lakunya. Kalau di sini makan udah di meja bisa 20.000, 25.000, ada juga yang gede bisa 30.000. Tak hanya pembeli, kawasan Puri Kambangan ini juga menjadi daya tarik karena pembeli bisa sekaligus melihat hasil tanam yang masih segar langsung dari kebunnya. Kadang kita lihat itunya ya, panennya di sini. Jadi kita kayak lebih bagus lah ya, lebih fresh ya. Tidak butuh waktu lama, ternyata untuk menanam panganan segar ini, pengolahan lahan yang mudah membuat banyak yang berbondong-bondong menjadi petani timun suri dadakan untuk meraup berkah lebih di bulan Ramadan. Ya, timun suri ini merupakan buah wajib yang disajikan pada saat Ramadan. Dan memang penjualannya juga cukup laris bagi kalangan masyarakat khusus di Jakarta. Dan bagi Anda yang tertarik ingin membeli timun suri ini, Anda bisa datang langsung ke Jalan Puri Kembangan Jakarta Barat. Karena selain Anda bisa melihat dan memilih langsung dari kebunnya, di sini juga harganya relatif murah dibandingkan dengan penjualan di pasar lainnya. Dari Jakarta, Randy Anggreni, Irwan Herdiansyah, MNC Media melaporkan.